Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Ciputier. Kita mau ngevlog di Demak ya teman-teman. Tempat pelelangan ikan yang disingkat TPI Wedung di Desa Buko, Kecamatan Wedung. Kita menuju ke lokasinya ya teman-teman. Kita sambil menikmati suasananya kayak gini pemandangannya. Kita sudah sampai ke tempat lokasinya. Kita bersama sekeluarga ya teman-teman, di keluarga Ciputier. Kita mau belanja ini, mau mencari harga murah terjangkau. Selain menjadi pusat transaksi hasil laut oleh nelayan dengan pedagang ikan, TPI Wedung juga sebagai sentral pulakan ikan para pengepul ikan dari berbagai daerah. Hasil tangkapan ikan dari TPI Wedung biasanya dipasok ke jumlah pasar ikan, termasuk pasar Kobong Semarang. Mak Ciput masih mencari ikan ya teman-teman. Ini yang pas harganya, ntar kita coba. Ada udang, wah udangnya besar-besar nih, ada yang kecil, ada cumi juga ini. Wah cocok buat review ntar besoknya ya, video selanjutnya. Kita mau mencari lagi nih maknya, biar harganya yang pas, cocok di kantong. Kita coba tawar menawar dulu lah, biar harganya cocok. Wah udangnya besar-besar ini, mantap sekali. Digoreng bisa ini, enak nih, ntar malam atau gimana ini. Ada cumi, wah besar nih. Orang lain pada yang lihat ya, pada mau cek harga-harga ikannya, pasti murah ini ya. Sambil menunggulah ini Mak Ciput belanja ikan di gedung TPI pelelangan ikan ya. Ada orang lain yang mencoba ini, ada racungan kayaknya, bertelur ini racungannya. Ini kecil tapi sudah bertelur nih, cocok nih buat review lagi. Nopo-nopo mbak, kalau video. Cilik-cilik
Sepundi? Niki. Kulo nek tawa 15 Mas, nek sampean ngene gak usah. Iwake keren sing dodol. Lah. Amas selawe loro makane iki aku tak ngisi boleh bulan. Pecelan sambel sambel klopo mau enak tenan aku. Iki rajine ora pikir ora iki. Iki jenenge kuat. Ana pitane iki lho, ajuan dawa. Kita ngarang terus kulo 40. Iya jomor ana kabeh. Kita masih menawar ya sama mbaknya ini Mak Cibu. Biar harganya murah. Kita masih menawar sambil menunggu. Kemudian ya dikasihkan sama mbaknya lah. Biar dapat murah. Mak Siput mau borong caranya ini ya. Semuanya mau beli nih. Loro kan 85. Bapaknya sambil kapal ya, cek kapalnya ini. Wis, Mbak. Paringke, Mbak. Ini yang jualan nih. Nah. Paringke to, Mbak, Mbak. Kim mlebu YouTube ae, Mbak. Mlebu YouTube ae, Mbak. Ono nang sing-sing. Yo ora apa-apa, sing penting mbok tutupi rek wajahe iki. Tak delokno YouTube lho, Mbak, iki. Nah, ini bisa nang 80.000. Lah, iki iki foto. Oke. Kim mlebu YouTube, Mbak, iki kok tenan rek. Lho, iki tenan rek. Taske, Mbak. Iya, iya, iya. Terus kok dibu? Godong. Dalane mboten enak mbuk kulo sedhi. Mbak dalane. Wingi nek tak kulo medal mriku areng. Dalane enak. Nih si gembrot sama bapaknya ya. Guys. Guys, gembrot. Itu gembrot. Ini transaksinya udah deal nih, Mbak Ebay Gati. Ini kan tuh tak naik ember yang nafas, mau apa sih ni?
pulang Mbak ya. Udah laku keras nih. Maknya Ciput mencari lagi nih, kayaknya mau beli rajungan atau kerang lah. Coba nih rajungan, guys, bertelur nih teman-teman. Wah, mantap nih rajungannya bertelur. Ini ada cumi ya, cumi kecil ya. Akhirnya dibeli juga ya, deal berarti. Pasti harganya murah ini. Dibungkus. Review besok. Berat nih. Ada penjual es batu ya, buat dinginin ikan es batu. Akhirnya juga ya transaksinya. Dan ya, dagangannya laris manis. Amin Mbak, adungakno laris Mbak. Orang cantik. Orang cantik Mbak. Alah. Kita mau mencoba ke bakul yang lain ya, teman-teman. Lakinya maknya Ciput ya, ini buat ada ikan nih, lumayan Kak Lele nih teman-teman. Yes, ada rajungan lagi. Ini apa ini, kayak ikannya besar sekali nih. Kak Lele ya, tapi enggak Kak Lele lah. Kita mau cari lagi lah, maknya mau beli apa lagi nih lah. Burung-burung nih Mak Ciput ya, masih mengecek-ngecek nih Mak Ciput. Panjang pantai pesisir Demak mencapai 3,4 km.
dengan panjang garis pantai 72,14 km. Dengan garis pantai itu, Demak memiliki dua pelabuhan pelelangan ikan yang menjadi pusat pendaratan ikan nelayan, yaitu Pelabuhan Moro Demak dan Wedung. Buku video nggih Bu niki. Gereh niki Bu. Nggih, dendeng, dendeng. Kangge dendeng nggih. Yes, ada udang lagi nah. Wah enak ini udangnya. Kalau lobster modelnya, ada ikan kecil nih, pasti teri nih. Ada keongkuk, kerang kayaknya. Nah, mantap nih, mantap mantap. Rencananya mau beli juga ini. Ntar. Mak Ciput ini ya masih mencari ikan nih, mau beli lagi nih. Waduh. Mantap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Karena itu semuanya nggak bayar alias gratis. Oke. Neng tiklap, neng tiklap. Ini ada orang lain juga membeli ya teman-teman. Nah, transaksi udah deal nih, dibungkus sama pedagangnya ini. Ya, mudah-mudahan pedagangnya laku keras ya teman-teman. Ya, santi tunggu yang di rumah. Keluarga pastinya kecil ya ini. Nah, mudah-mudahan ya rezekinya lancar juga yang penjualnya, yang beli juga. Mak Ciput masih penasaran nih, mau beli lagi nih ya, kita tengok lagi ya. Borong-borong apa ini Mak Ciput. Mantap pokoknya.
keras gimana lu kelas lu wes kerangi berapa ini Mak Ciput udah borong banyak nih. Iki piro de loro iki? Iki piro iki? Kersane telas, Mbah. Iya. Lah, ngonten to, Bu. Mulah. Lah mulah ngono, Bu. Nah. Aku sing lase iki lho ya. Matur suwun nggih, Bu. Pun Mbah mungkin melebut YouTube kok Mbah niki Mbah. Dah wis. Dan cepet dirampungno Mbah. Ayo sampe 2000. Dah. Ya padha wae selesai. Ora to ki 2000 rong ana to. Tak tak kuwi. Kala niki 20 di 50. Nisan mah. Nisan tah aku ingin coba akeh. Padu akeh. Oke, iki kala niki 50. Mau tuku iku piro kerang iku? Kula kerang tiap der. Piro 20.000. Mungkin usahan iki sing 20 karo aku iki 50. 5 ri. Sing mbok nyorong kuwi nggih. Mboten parang. Iki karo niki 50. Kita pantau terus Mak Ciput nih mau beli lagi. Aduh. Is. Ini masih menikmati emaknya nih. Kami kerang kapal pada nyandar ya semua. Kemarin-kemarin ada rob. Wah, ada ikan kecil ki pada cemplung-cemplung nih. Guys. Ada ikan nih di pinggir kapal ya. Pada nyandar ini. Ini borongnya Mak Ciput nih ya. Udah banyak ada 10 bungkus tadi. Lebih kayaknya. Bagi 2, 2. Diparing ke, Mbah. Itu kok kowe wae. Nggih, mboten napa-napa. Lah. Kok tak viralke, Mbah? Lah, bukaji ami nggih, mugi-mugi dagangane laris nggih, Mbah. Ah. Mengke boh mengke melebut YouTube bah channelnya bah. Kamu butuhnya adalah YouTube jangan. Ya. Bah yang ngerti tebah. Ya. Soalnya melebut YouTube enggak bah lah. Ngono tebah. Ya. Paringi lancar. Lancar.
sampai di sini ya teman-teman vlognya hari ini di channelnya Haji Butir. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Kita lanjut besoknya lagi ya vlog makan-makan pastinya. Sampai sekian dulu, makasih.